So first, ini akan gunakan L'Oreal Decrease Eyeshadow Base. Kemudian ini akan gunakan Revlon Cream Shadow Palette, yakni Electric Pop. Ini akan gunakan dua warna. Pertama, ini akan gunakan warna cream, warna putih ni. Dan kedua, ini akan gunakan warna hijau cream ni. Kemudian Tina akan setkan eyeshadow tadi, cream eyeshadow tadi dengan warna hijau cair ini. Kemudian Tina akan gunakan eyeshadow warna hijau yang agak pekat sikit, iaitu yang ini. Kemudian Tina akan gunakan blending brush dan Tina akan blendkan warna tadi. Tina akan gunakan warna hijau cair ini di bahagian tulang mata Tina atau crease. Sekarang Tina akan gunakan angle brush. Tina akan linekan bawah mata Tina. Tina akan guna warna hijau cair ini sebagai highlight. Sekarang Tina akan gunakan eyeliner ni daripada e.l.f. berwarna coklat. Jadi untuk garis eyeliner tu, bila dengan dua pensel, satu yang berwarna coklat ataupun bronze, ini daripada Vick, yang satu ini daripada Make In Extra Wear, warna coklat. Nanti nak akan pakai bulu mata palsu jenis macam ni yang bersilangnya. Okay, sementara nak tunggu bulu mata ni kering dan nak pakai mascara, kita akan letakkan glitter macam ni, warna hijau. Akan gunakan eyeliner base yang ni daripada LA Splash sebagai glue untuk dia punya glitter. Sekarang Tina akan ketikkan bulu mata dan gunakan mascara. Sekarang untuk blush pula, Tina akan gunakan Maybelline Mineral Power yang ni dalam Fresh Plum No. 2. Okay, untuk BB pula Tina akan gunakan lip gloss ni macam peachy colour. Ni Tina punya makeup untuk kali ni. Super simple, Tina rasa tak banyak sangat kerja yang nak diperlukan. Terima kasih sebab menonton dan Tina akan letakkan picture lepas ni. And assalamualaikum. Bye.